Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Hari ini kita akan membahas tentang di antara sifat-sifat ibadur rahman atau sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan, yang dimulai dari ayat yang ke-63. Dengan membahas ini, mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa tergolong menjadi ibadur rahman. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan secara personal, ya, apakah itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah para tabi'in, apakah para ulama, ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, ya. Artinya peluang untuk menjadi ibadur rahman, ya, itu terbuka lebar bagi kita semua, ya. Asalkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri-diri kita. Sifat ibadur rahman yang pertama adalah tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman itu ketika berjalan di bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Berjalan dengan tenang, dengan berwibawa, bukan berjalan dengan kesombongan, bukan berjalan dengan keangkuhan, ya, dengan kegagahan, bukan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya kesombongan itu bisa terlihat dari berbagai bentuk, yang salah satunya dari cara berjalannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian itu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, man ta'adhama fi nafsihi waqtala fi masyati lakiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang merasa besar dalam dirinya, angkuh ketika berjalan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepada dia. Ya, tetapi juga tidak perlu jalan kita dibuat-buat, ya. Berjalan dibuat-buat seperti orang yang sakit, ya. Sehingga jadi lelet, loyo, ya, supaya terlihat apa? Rendah hati. Ya, tidak perlu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan semangat beliau. Ya. Semangat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya masya masyan mujtamian yu'rafu annahu laisa bimasyi ajizin wala kaslan. Wala kaslan. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jika berjalan, beliau berjalan dengan semangat. Ya. Sehingga sangat terlihat bahwa beliau itu bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang malas. Ya. Maka jalan dengan tenang, ya, berwibawa, tidak harus berjalan dengan lambat atau lelet. Ya. Demikian juga kalau kita berjalan ke masjid, ya, untuk sholat, berjalanlah dengan tenang, ya, dengan penuh wibawa, tidak lelet, tetapi tidak juga tergesa-gesa. Ya. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, maka terdengar suara kegaduhan, ya, dari beberapa orang sahabat. Maka ketika selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Masya'anukum, ya, kenapa kalian ini?" "Qalu ista'jalna ila sholati," ya, "kami buru-buru untuk sholat." Ya. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala taf'alu," jangan kalian melakukan seperti itu. "Idza ataitum ila sholati fa'alaikum bisakinah," kalau kalian datang untuk sholat, jalanlah dengan tenang. Ya. Jadi walaupun sudah iqamah, ya, jangan tergesa-gesa ketika berjalan, ya, jalanlah dengan sakinah, dengan tenang. "Fama adraktum fasallu," rakaat yang kalian dapati pada saat itu, ikutilah langsung, ya. "Wama fatakum fa'atimmu," yang tertinggal dari rakaat itu, maka sempurnakan setelah imam selesai atau imam setelah salam. Jadi ini salah satu, ya, daripada sifat ibadur rahman, ketika dia berjalan dengan tenang, berwibawa, tetapi dia tidak angkuh, juga tidak sombong. Ya. Sifat yang kedua daripada ibadur rahman adalah bersikap tenang dan tidak emosian. Ya. "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama," apabila orang-orang bodoh menghinanya, mengejeknya, berkata buruk kepada dia, mereka malah mengucapkan salam. Ya? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, jika orang jahil mengucapkan kata-kata yang buruk kepada ibadur rahman, mereka tidak membalasnya. Ya? Tidak membalasnya dengan kata-kata buruk juga. Bahkan mereka memberikan maaf, ya, dan mereka mengatakan perkataan-perkataan yang baik, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin orang yang jahil bertindak kasar kepada beliau, ya, maka beliau semakin, ya, bertindak lemah lembut kepada dia. Ya. Dan ini ringan untuk diucapkan, tetapi berat untuk dipraktikkan ini. Ya, kalau ada yang menghina kita, berkata-kata buruk kepada kita, ya, secara teori abaikan saja. Tapi secara praktik berat sekali. Ya, kita bisa lihat sekarang banyak orang-orang yang dilaporkan ke polisi sekarang gara-gara apa? Ujaran kebencian. Ya. Kalau ini diterapkan, kalau mereka adil menerapkannya, penuh itu penjara. Enggak cukup penjara seluas apa? Setiap ada kata-kata kebencian langsung dilaporkan, masukin ke penjara semua. Ya, penuh penjara. Ya, tapi kalau kita bisa menerapkan rumus ini, ya, maka nggak perlu penjara. Ya, ketika ada orang-orang jahil, ya, berkata-kata buruk, ya, tinggalkan, abaikan. Ya. Wa'arid anil jahilin. Ya, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau disakiti secara pribadi beliau, beliau enggak pernah membalas. Itu yang disampaikan oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau urusannya adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Dan siap membela karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pribadi beliau yang disakiti, ya, beliau tidak membalas. Sampai ketika malaikat Jabal, malaikat gunung, menawarkan untuk menimpakan gunung kepada kaum yang
melukai Nabi SAW untuk ditimpakan kepada mereka? Kata Nabi SAW, jangan. Ya, aku berharap ya di belakang itu ada generasi yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat yang ketiga daripada sifat Ibadur Rahman adalah rajin salat malam. Ya, rajin salat malam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama." Mereka mengisi malam-malam mereka dengan sholat, ya, dengan ikhlas kepada Rabb mereka, ya. Dan di dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Sibuk beribadah, ya, sholat malam, ya. Dan di akhir-akhir malamnya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sifat utama daripada Ibadur Rahman. Siapa yang ingin menjadi Ibadur Rahman, maka biasakan ini. Salat malam. Laksanakan salat malam semaksimal kemampuan kita. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ya, hendaklah kalian membiasakan salat malam. Fa innahu da'bu salihin, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh mana? Qablakum, orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Ya, salat malam ini lebih mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Ya, wa magfaratun lisayyiat, dan dia akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, wa manhatun anil ismi, dan sholat malam itu akan mencegah perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ya. Ini sifat yang ketiga daripada sifat Ibadur Rahman. Masing-masing introspeksi. Ya. Kita apakah masuk ke dalam kategori Ibadur Rahman? Lihat di bab ini. Ya. Atau di pada sifat ini. Apakah kita sholat malam atau tidak? Ya. Kalau tidak, ayo kita masing-masing, ya, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufiknya supaya kita bisa menjalankan ibadah qiyamul lail. Kemudian sifat yang keempat, ya, yaitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaqulun, ya, mereka mengatakan, ya, mereka berdoa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzaba kana gharam. Ya Rabb kami, jauhkan, ya, kami dari azab jahannam, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi meskipun mereka di siang hari mereka tawadu, berjalan dengan tenang, dengan wibawa, di malam hari mereka qiyamul lail, mereka sholat malam, namun dengan hal itu mereka tidak merasa ujub. Ya, tidak merasa bahwa pasti saya akan masuk surga dengan melaksanakan itu semua. Ya, justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka berdoa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghorama. Mereka berlindung daripada azab jahannam walaupun mereka tawadhu. Mereka qiyamul lail, ya. Mereka tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, wa talabul jannah wal isti'adah minan nar tariqu anbiya'illahi wa rusulihi wa jami' awliya'ihi as-sabiqina al-muqarrabin wa ashabil yamin. Meminta surga, berlindung dari neraka, ini adalah jalan hidupnya para nabi, ya, para rasul, seluruh wali-wali Allah, ya, dan juga ahli surga yang terdepan yaitu as-sabiqun al-muqarrabun, ya, dan ahli surga yang pertengahan yaitu ashabul yamin. Orang-orang baik pasti mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azabnya, ya, azabu jahannam. Mudah-mudahan kita juga diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan ketaatan kita kepada Allah.
Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sifat yang kelima dari sifat ibadur rahman adalah tidak boros dan juga tidak pelit. Tidak boros dan juga tidak pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka itu kalau membelanjakan hartanya itu tidak boros, tetapi juga tidak pelit. Pertengahan di antara keduanya atau secara wajar mereka membelanjakan hartanya. Apa yang dimaksud dengan boros? Pertama, membelanjakan harta melebihi kebutuhannya. Ya, membelanjakan harta melebihi kebutuhannya. Ya, mentang-mentang uang banyak, ya, sehingga semua dibeli walaupun dia enggak butuh. Setelah itu dibuang saja. Ya, baik itu makanan, pakaian ataupun kemewahan. Ya. Yang kedua, membelanjakan pada hal yang dilarang di dalam Islam ini, meskipun nominalnya kecil. Ya, dibelanjakan dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Ya. Dalam hal-hal apalagi yang diharamkan, ini masuk ke dalam kategori pemborosan. Apa yang dimaksud dengan pelit? Yaitu tidak membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya meskipun sanggup. Ada kebutuhan dan dia sanggup tapi dia enggak mau belanja ini, ya. Ini pelit namanya. Sehingga membuat dia tidak menunaikan kewajiban atau membuat madharat. Apakah madharat buat dirinya? Apakah madharat buat keluarganya? Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Fakam min bakhil yumsikul mala wa yamrad fala yatadawa. Betapa banyak orang yang bakhil, ya, dia mempunyai harta namun ia tidak menggunakan hartanya itu sehingga saat sakit pun dia tidak mau berobat. Kenapa? Karena tidak ingin mengeluarkan biayanya. Ya. Jangan pelit kepada keluarga kita. Ya. Coba kita perhatikan nasihat dari ulama yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini. Ya. Beliau mengatakan ba'dun nas, sebagian manusia itu yunfiku ala ahlihi, ketika dia berinfak kepada keluarganya, walakinnahu la yashuru bi annahu yataqarrabu ila Allah bihadzal infaq. Tapi dia enggak merasa bahwa dia sedang berinfak, bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau ja'ahu miskinun wa a'tahu riyalan wahidan yashuru bi annahu mutaqarribun ila Allah bihadzal shadaqah. Tapi kalau ada satu orang yang miskin datang kepada dia, kemudian dia memberikan satu rial saja, barulah dia merasa bahwa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu. Walakinna shadaqah alwajibah alal ahli afdal wa aktsaru ajran. Ya, padahal sedekah yang wajib kepada keluarga selain merupakan kewajiban juga sedekah yang paling utama dan berpahala yang besar. Jadi jangan pelit kepada keluarga, ya, kepada istri, kepada anak-anak kita. Semua yang antum berikan kepada mereka itu dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gembiralah kalau mereka banyak makan, banyak minum, banyak jajan, ya. Berikan kalau mampu belikan, ya. Selama tidak keluar dari kategori apakah itu apa masuk ke dalam boros atau masuk ke dalam kategori pelit. Baina dzalika qawama, pertengahan dari sisi itu, ya. Pelit jangan tapi juga boros ya jangan. Kemudian sifat yang keenam daripada ibadur rahman adalah menjauhi kesyirikan dan juga dosa-dosa besar. Siapa yang ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman, maka jauhi kesyirikan dan jauhi dosa-dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athaman. Mereka yang tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, ya, dengan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian tidak berzina, dan siapa yang melakukan itu niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat.
Jadi mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada jin, tidak meminta kepada malaikat, tidak meminta kepada penghuni kubur, kepada para wali atau para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Tidak membunuh, tidak berbuat zina. Ya, ini ketiga perkara ini termasuk bagian daripada dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Sebab Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyu dzambi indallahi akbar?" Dosa apa yang di sisi Allah itu besar? Qala an taj'ala lillahi nidan, ya, wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan berhala-berhala sebagai tandingannya padahal dialah yang telah menciptakanmu. Tsumma ay, ya. Kemudian apa lagi? An taqtula waladaka khasyata ayyab amma ma'aka. Ya, engkau membunuh anakmu ya karena takut miskin, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian antuzania bi khalilati jarika. Kemudian berzina ya dengan istri tetanggamu. Ya. Semua ini kategori bagian daripada dosa-dosa yang besar, baik itu kesyirikan maupun dosa-dosa besar lainnya. Kalau kita mau menjadi ibadur rahman, jauhi yang namanya kesyirikan dan jauhi dari yang namanya dosa-dosa besar, ya. Tapi ketika sudah terjadi, apakah punya peluang untuk kembali menjadi ibadur rahman? Tetap bisa menjadi ibadur rahman selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, ya, beriman dan beramal saleh, ya. Maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kemudian sifat yang ketujuh dari ibadur rahman adalah tidak menghadiri acara atau perayaan kemaksiatan. Ibadur rahman itu tidak suka hadir di konser-konser maksiat, tidak suka hadir di bioskop-bioskop yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak suka hadir di perayaan-perayaan agama-agama kesyirikan. Ya, tidak suka itu semua, ya. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Orang-orang yang tidak mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Ya, makna zur di sini yang pertama adalah setiap perkataan atau perbuatan yang diharamkan, ya. Sehingga dia menjauhi ketika ada perkumpulan-perkumpulan semacam itu, dia jauhi. Dia tidak mau hadir. Yang kedua adalah asyirku wa ibadatul asnam, ya, yaitu apa namanya perayaan-perayaan yang mengandung kesyirikan atau penyembahan-penyembahan terhadap berhala, ya. Jadi ibadur rahman jauhi yang namanya ya, menghadiri perayaan-perayaan yang isinya adalah kemungkaran atau isinya apalagi yang namanya kesyirikan. Kemudian yang kedelapan, ya. Sifatnya bahwa ketika mereka tidak sengaja menyaksikan orang-orang yang bermaksiat, mereka berpaling, ya, dan mengingkari perbuatan itu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah itu, mereka berlalu, ya, dan dengan menjaga kehormatan dirinya, ya. Jadi ketika dia tidak sengaja, kalau kita misalkan tidak sengaja mendengarkan musik, ya, tidak menikmatinya, ya, tidak menikmati musik walaupun pada waktu itu kita tidak sengaja, langsung abaikan itu semua, tinggalkan itu semua. Kalau kita melewati perayaan-perayaan atau konser-konser yang bermaksiat, ya, mumpung lewat sambil menikmati, enggak, ibadur rahman berpaling dari itu semua, mengingkari itu semua, ya. Kemudian sifat yang kesembilan daripada ibadur rahman adalah ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka memperhatikannya, ya. Mereka merespon dengan baik, ya. Mereka mendengarkannya, mereka memperhatikannya, ya. Bukan pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Ya, ketika mereka dinasehati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka dengarkan. Ya, mereka mendengarkan. Ini sifat ibadur rahman. Siap menerima nasihat. Ya, terlebih nasihat itu adalah nasihat dari melalui Al-Qur'an
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli atau buta. Ya. Jadi ketika ada ayat-ayat Allah, dengarkan, perhatikan, ya, apalagi apa namanya? Demikian juga ketika ada yang menasihati kita dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, jangan diabaikan. Ya. Kemudian sifat ibadur rahman yang ke-10 adalah mendoakan kebaikan bagi keluarganya, ya. Mereka berdoa agar istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Orang-orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, keturunan kami, ya, sebagai penyenang hati kami, ya, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa." Ya, karena kedudukan atau posisi atau pentingnya punya keluarga yang indah di dalam pandangan hati kita, pandangan mata kita, itu akan membuat keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Enak dilihat, enak dipandang, ya. Bagaimana itu bisa? Ya, salah satu jalannya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada salah satu sifat daripada ibadur rahman, mendoakan kebaikan kepada keluarganya, ya. Jangan sampai, ya, malah kebalikannya, malah mendoakan kepada yang namanya keburukan. Wal iyabu. Ketika kesal, ketika marah, ya, keluar kata-kata kotor kepada apa namanya? Keluarganya. Apakah itu kepada anaknya, ya, kepada istrinya. Jangan sampai ketika kita marah lantas istijal, ya, kita tergesa-gesa untuk mengucapkan doa yang menyakitkan, doa yang buruk. Kata Nabi, kalau itu bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, maka kata-kata itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya. Kalau buruk, maka keburukan yang akan menimpa, ya. Sebagaimana yang terjadi, ya, di dalam kisah Juraij, di mana beliau didoakan oleh sang ibu, dia tidak akan diwafatkan sampai dia akan dipertemukan atau dipertontonkan dengan para pelacur. Maka terjadi itu, ya. Kenapa? Bertepatan dengan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kedua orang tua ketika mereka berdoa, itu doanya doa mustajab, ya, doa yang dikabulkan. Karena itu jangan sampai doa kita yang keluar justru adalah kata-kata yang buruk, tapi biasakan mendoakan, ya, kata-kata yang baik. Katanya ada seorang ulama, ya, menceritakan kisah dia, kenapa dia menjadi seorang ulama, ya. Salah satu sebabnya, dulu ketika saya nakal, ya, ibu saya mendoakan saya, ya, Allahu yahdik, ya, yang isinya adalah semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu katanya sudah menjadi kebiasaan orang-orang mereka, kalau orang tuanya marah, mereka bukan mengatakan kata-kata yang kotor, tetapi Allahu yahdik, ini pertanda marah, ya, tetapi isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi ulama sampai sekarang, ya. Demikian ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, ada 10, ya, daripada sifat ibadur rahman. Mudah-mudahan kita semua bisa memilikinya, dan sehingga dengan kita memiliki sifat-sifat ini, kita bisa menjadi ibadur rahman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.